Halo guys, kembali lagi guys bersamaku tentunya di channel Andra X 1436 teman-teman. Dan kali ini teman-teman, Bang Andra akan memainkan game terbaru kita, yaitu melanjutkan lagi ya guys ya, game series game terbaru kita, yaitu gameplay Resident Evil Village. Jadi teman-teman, di video sebelumnya teman-teman, Bang Andra sudah sampai di Castle si Dimitrescu ya teman-teman ya. Jadi yang dimana cuy, si Mia ini cuy dibunuh guys sama si Chris. Gua nggak tahu alasan kenapa si Chris membunuh si Mia teman-teman ya di video sebelumnya. Maka dari itu cuy, kita harus tahu nih cuy dia dengan jalan gameplay tersebut ini ya guys ya. Karena sampai saat ini Bang Antara belum tahu guys kenapa sih ya alasannya si Chris ini membunuh si Mia guys. So buat kalian pada penasaran kan gameplaynya guys ya, langsung aja kita ke gameplaynya. Let's go. Oke. Jadi teman-teman, di video sebelumnya itu kemarin di live streaming ya guys ya, Bang Antra sempat berhadapan sama siapa guys? Si Heisenberg. Ya si Heisenberg guys. Tapi gak sempat bertarung gitu lah sih ya. Baru sempat apa sih guys waktu itu ya cuy. Ya kita ini dimana ya guys ya? Castle Dimitrescu kalau ini guys. Oke, kita langsung aja load save ya guys ya. Karena kemarin kan kita udah main juga cuy ya, langsung kita main load game aja guys. Kita langsung aja gas guys ya, main ke game story-nya guys. Biar cepat kita tamatin game satu ini, biar kita lanjutin lagi game yang barunya ya guys ya, yaitu Resident Evil Zero guys. Kalau game ini sudah tamat teman-teman, kita lanjut Resident Evil Zero guys. Oke, sambil menunggu loadingnya teman-teman, jadi Bang Antra terus ini Bang Antra akan libur live streaming dulu dalam sebulan ya guys ya. Karena jujur sih, makin hari sih gue live streaming makin sepi sih ya guys ya, nggak tahu kenapa itu membuat Bang Antra sedikit patah semangat ya guys ya. Semangat Bang Antra kurang menggugat gitu guys kayak dulu cuy. Jadi untuk sementara Bang Antra akan libur dalam 1 bulan ya guys ya buat live streaming ya. Palingan ada lah guys live streaming, palingan game-game open world Bang Antra live streamingin aja ya, seperti game apa ya guys ya, seperti game GTA 5, Dead Island. Nah itu Bang Antra akan live streaming kan aja ya guys ya. Pokoknya game yang open world akan Bang Antra live streaming ya guys ya. Oke guys, kita lanjut aja ke story mode kita satu ini cuy ya. Jadi Bang Antra udah sampai di sini ya teman-teman ya. Nih, ini kayaknya apa nih guys ya? Kayaknya kita suruh mencari sesuatu item ya guys ya buat membuka satu ini cuy. Tuh, kita harus mencari item guys. Oke. Jadi tujuan, jadi map di sini merah ya seharusnya guys ya. Nih, map di sini merah karena ada beberapa item yang belum kita ambil guys. Yaitu ini cok yang belum kita ambil tuh. Makanya harus kita cari cuy itemnya guys. Let's do this. Oke guys. Oh ini bisa guys. By the way kemana nih guys ya? Ini nggak bisa juga cok. Sini guys. Mas the angel been guess on belum selesai ngomong. What the fuck, man? Man blood. Man blood. Itu mereka vampir ya guys ya. Wah parah cok. I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Oh ini anaknya Miranda guys. Miranda. Let's take a look at him. Lady Dimitrescu guys. Well, Ethan Winters. Anjir gede banget cok. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Gila gede banget yes, anjing. Yes, oh, ini anaknya si Dimitrescu ya, guys ya. Anak si Lady, guys. Anjir disap cok darahnya. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, mother. But I am the one who captured him. Now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well,
There will be enough for everyone. Udama. Anjir gede kali itu Jojo. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Keluarga batin ya guys ya. Keluarga vampir guys. What are you doing? Udah fix ini guys, ini mereka ini keluarga vampir nih guys. Gila tangannya ditusuk loh guys. You crazy witches. Gila kasihan banget sih ini sumpah. Capcom, kamu kenapa buat karakter Ethan ini menderita Ethan? Capcom, kasihan cok sumpah Ethan-nya ini guys. Dari RE7 coy. Ini apa ini cok? Apa lagi ini coy? Gila, gila. Anjir, tengok tuh tangannya berlubang guys. Ya ile. Parah guys, parah. Bang itu suara apa bang? Kalau kan ada suara dengar suara berisik guys itu suara kipas angin gue ya guys ya. Maklum guys. Oke. Tadi gue dapat sesuatu guys. Apa tadi itu guys? Oh, ini apa ini? Dimitri screw, blood red wine glass. Oh glass, glasses. Ada isinya nggak? Nggak guys. Oke, teman-teman, kita lanjutin guys. Oke, kita kesini dulu guys. Gila buahnya gila buahnya nggak segar-segar guys. Jangan. Oh lah lockpick guys. Mana gua mana punya lockpick lo guys. Bentar. Terkunci dari dalam teman-teman, nggak bisa ya guys ya. Oke, berarti satu-satu jalan kita kesini guys. Bentar. Anjir nggak bisa pecahin guys. Baru tahu gua ya. Kalau kaca itu nggak bisa dipecahkan dengan pisau teman-teman ya. GG gaming banget ya. Balik ke sini ya guys ya. Nih, kita ke sini dulu ya guys ya. Oke, langsung aja guys, kita langsung ke bawah sini. Enggak usah banyak bacot, dia langsung ke gas guys. Gas goal. Gas pool. Anjay, ada tikus si merona-rona guys. Mana lagi. Oke. Oke, kita ambil dulu item-item sini ya guys ya. Jujur sih guys, gue lebih kangen sih buat konten gitu guys ya. Kemarin gua fokus kalau streaming itu karena apa ya? Satu cuy, pengen ngejar jam tayang sih. Oh itu apaan cuy? Ini apa nih guys? Oh bisa diambil guys! Oh matanya bisa diambil guys! GG gaming cuy. Baru tahu cuy, mata bisa diambil loh. Mata bisa diambil guys. Oke. Bang Antra mainnya 30 menit aja guys ya. Dari ini agak lama tamatnya guys. Oke, kita dapat fragment, nice. Sam fluid, nice, mantap. GG gaming. Oh bisa dipecahkan nih guys. Tadi kok gak bisa dipecahin ya guys ya. Aneh banget sumpah. BTW ini ada dua jalan nih. Bang Antar kemana nih guys? Oh ini tempat tadi cok. Ini tempat tadi guys. Oke. Sini dulu lah. Cek dulu. Mantap, dapat gunpowder guys. Oh, tembusnya di sini. Tembusnya di sini guys. Tempat tadi juga coy. Nih, tembusnya di sini guys. Oke, kita langsung aja balik lagi ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Where have they taken Rose? Ini apa nih guys? Oh, kita suruh ngumpulin item nih coy.
Ada berapa nih? Oh, ada 4, guys. Eh, ada Duke. Oh, we meet again. Duke, why are you here? Kenapa kamu ada di sini? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? Ini sama kayak merchant di RE4, guys. Ada di mana-mana dia, guys. Menarik juga si Duke ini ya, guys ya. Would she not? Dimitrescu? Dimitrescu? The very same. Why don't you take a look? Dengarin tuh. You'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Oh, dia tahu ya, guys ya. Oke, guys. Oh, yes. Oke, gue pengen beli lockpick ya, teman-teman ya. Lockpick, all order. Order, copper mahal, guys. Recovery, gak ada lockpick, guys. Cuman nih, guys. Ini buat upgrade senjata, guys. Gue jual aja ya, guys ya. To think I would buy such things. Okay. Securing goods is more important than anything. Gak ada lockpick, guys. Anything, my friend. Kita beli copper aja lah ya. Mantap ya, thank you for your patronage. Ya, sama-sama. Okay, kita nggak usah save ya, guys ya. Save deh, bang. Ah, lu bang, cem gigi aja lu main, bang. Okay, nge-save-nya bentar doang kok, guys tuh. Gak lama lagi kok. Oke, kita lanjutin lagi, guys, perjalanannya si Inter mencari si Rosemary. Bentar, gua ada darah nggak? Ada. Oke, gua ada heal-healan, guys. Oke, ammo gua masih banyak ya, guys ya. Nanti aja kita crafting ya, guys ya. Ini bisa dipercaya nggak? Nggak bisa. Oh, bisa, guys. Seperti biasa, teman-teman, item number one, guys. Gak bisa dihancurin. Oh, bisa dibuka, guys. Sebentar dulu, guys. Ini kan. Iya, ile kosong, cok. Oh, tak kunci, guys. Nah, ini. Nicely. GG Gaming, guys. Mereka minum darah ya, guys, ya. Fix, mereka ini keluarga vampir nih, cuy. Fix nih, guys. Mereka keluarga vampir nih, guys. Fix nih. Ntar cek-cek dulu ya, guys ya. Tenang, Bang Andra akan panjang ini durasinya hari ini, guys. Nggak takut di dalam juga, guys. Kaget dulu, bangke. Mantap ya, guys ya. Udah sama kayak RE4, sumpah. Udah mirip banget nih, guys. Ya, walaupun nggak 100% mirip ya, guys ya. Ih, botolnya kuat ya, guys ya. Gila, baru kali ini gua liat botol gak bisa pecah, cu. GG Gaming, guys. GG gak, guys, bukan, guys. Apa ditaruh sini, guys? Ini bisa dipecahin gak? Oh, gak bisa dipecahin loh, guys. Sadu gak bisa dipacan mah, bapak. Kayaknya mencari sesuatu deh. Wah, orangnya ganteng banget, guys. Itu pangerannya kali ya, guys ya. Cuma tau aja lu, bang. Nanya aja, cok. Lay. Oh, bawa sini, guys. Nih. Ntar, tadi udah di bawah jalan, cok. Sini ada satu lagi. Bentar, guys. Kan ada dua jalan tadi sini, kan? Nah, coba kita kesini ya. Wah, ini balik. Iya, ini kembali nih, guys. Wah, iya, ini kembali nih. Nih, ya kan, ini kembali nih, guys. Ini kembali nih. Sorry ya, guys ya. Pengantar cuma pengen memastikan aja, guys ya. Oke, guys ya. Pengantar cuma pengen memastikan aja, guys. Ya, guys ya. Yang marah kan, guys. Apa salahnya kita ngecek ya, kan?
Gak apa-apa cuy, santuy, santuy berdada-dada aja cuy. Ye ile, ye ile. Yo 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 yo. Yo yo. Eh. Ih. Lari, cok. Lari guys, lari guys, guys, lari guys. Guys, guys, lari guys. Lari guys, lari guys. Taken alive, dead, which would you prefer? Cepat, 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 cepat. I can't hold back any longer. Oh. Wah, gila, cok. Itu serangga bisa nembus loh, guys, di tangan kalian, guys. Gila, cok, anjing. Castle Sudra ini yang pengen baca guys, tinggal kalian pause aja ya guys ya, bang antar bacanya yang penting-penting amat ya. Soalnya bang antar gak terlalu jago bahasa Inggris guys. Lagu apa ini? Si Lady guys. Anjir gede. Tinggi banget, cok. Udah tinggi, depan bawah gede, guys. Anjir, sumpah. Ini kalau saya mau nonton sange nih, guys. Bayang nih kalau saya mau nonton nih, guys. Hati, guys. Itu ada item loh, Bang. Lu kok enggak ngambil sih, Bang? Ya ile, Bang, Bang. Sorry, guys, nampak gua. Ntar guys ya. Gua cek sendiri. Wah, terkunci, cok. Sejak kapan nih kunci, guys? Nah, ini bisa dipecah nih, guys. Nicely. KK Gaming, guys. KK Gaming itu namanya, teman-teman. Oke. Okay. Ini apa nih? Wah, mantap ya, guys, ya, gambarnya, ya. Ini apa nih, guys? Kayaknya harus nyalain apinya deh, guys, ya. Iya, ya. Pengantar teman debat aja ya guys ya. Oh iya cuk. Iya guys, iya guys, iya guys. Nyalain apinya teman-teman. Oke. Betul guys. First in like. Oh iya guys, first in like guys. Betul. Gila banget. Nah, itu hidupin senternya dari tadi ya ile ya guys ya. Nggak dari tadi dihidupin item guys senternya guys. Cemana item ini guys? Cemana lah item ini guys? Ya ile. Bang Antara nanti uploadnya hari ini ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau Bang Antara nguploadnya itu kemalaman ya guys. Ya guys ya, jadi mohon maaf, anjir, tai guys. Jadi mohon maaf kalau Bang Antra nguploadnya agak kemalaman ya guys ya. Karena kalau Bang Antra uploadnya pagi-pagi nggak seru juga coy. Bagusnya game ini uploadnya itu malam-malam guys. Ya walaupun kemalaman nggak apa-apa lah, yang penting Bang Antra buat video buat kalian guys. Buat nyiburin kalian ya guys ya. Ini ada item nih, jadi harus kita cari guys. Nggak boleh kelewatan nih. Ah, parah nih kalau kelewatan guys. Wah, mana sih itemnya? Wah, parah nih guys. Aku nggak nampak itemnya guys. Mana sih itemnya? Irina, Michael, Rogers, Rajas, dan Dora, Nadelin. Ini nama-nama orang apa nih guys? Yang reject sih guys ya. Mana sih guys itemnya guys? Nggak nampak cuy. Ini lokasinya merah loh guys. Tapi kok gak nampak itemnya ya? Irina Robot Aktis Mihaila, Lois, Inggris. Itu nama-nama orang ya guys ya. Siapa itu cuy? Tuh guys. Oh. Ini
Itu bunyi apa, Cok? Ini apa tuh, guys? Metal scrap ini buat apa, guys? Dibantu, guys, buat teman-teman yang tahu metal scrap itu buat apa, kasih tahu ya, guys, ya, di kolom komentar ya, guys, ya. Oke, udah mer, ada biru, guys. Yo. Oh, ini merah, guys. Hii. Oh shit, banyak kali, guys. Itu apa, cuy? Shot. Double kill. Triple kill. Oh. Headshot. Oh. Enggak mati-mati, cok. Gua enggak mati-mati, guys. Soto ganto, guys. Enggak mati-mati. Itu apaan? Crystal Skull. Lumayan juga, guys. Itu apaan, cuy? Musuhnya ya, guys, ya. Wah, musuhnya keren-keren, guys. Wow, keren, cuy. Gue kira werewolf aja, guys. Cepet. Oh, ada pipe bomb, guys. Nice. Oke, balik, guys. Oke, bang pakai bang antar pakai pakai senjata ini dulu ya, guys, ya. Dari mana dia datang, coy? 1 2 3 mampus kamu. 4. Aduh, udah enggak kena. Agak susah pakai analog, guys. Shotgun, guys. Makan itu. Gua GG gaming, cok. Wah, hebat banget, guys. Wah, menarik banget ini game, guys. Wah, makin seru, cok. Wah, ini baru Resident Evil, guys. Bukan kayak RE7 ya, guys, ya. Bentar, guys. Aduh, ada lagi, cok. Oh, dari bawah tanah, cok. Bentar, ini kita pipe bomb nih, kita shortcut ke bawah aja, guys, ya. Nah, kita pakai ini, guys. Makan tuh. Aduh, masih ada, cok, ternyata. 1 2 3 palanya tembak, bang. Ya ilih, habis peluru gua, guys. Gak mati-mati, cok. Dapat. Itu bisa dijual kali ya, guys, ya. Gak mati-mati dia, guys. Ada ya, teman. Masih merah, guys. Guys, tempat ini masih merah, guys. Jangan kita pergi dulu, guys. Tempat ini masih merah. Pelan-pelan, Neng. Mampus kamu. Tembak kakinya bisa nggak, guys, ya? Bisa nggak, guys, tembak kakinya? Awas. Satu, dua. Nicely. Mati kamu. Udah, guys. Bentar. Oke, udah biru ya, teman-teman, ya. Ini tempat udah biru, guys. Berarti nggak ada item lagi, guys. Yuk, lanjut, teman-teman. Lanjut, guys. Oke. Di sini merah, guys. Berarti ada item, teman-teman, ya.
kita mainnya sambil nge-explore ya guys ya, nggak usah buru-buru deh mainnya ya, kita mainnya santuy-santuy ya. Gue nggak punya kunci cok, aduh gue nggak punya kunci ini loh guys. Gile guys, kayak mana nih guys, ini mana nih guys ya. Ada dua jalan, Bang Antra bingung lewat mana guys. Anjing. Woi sabar woi. Gua belum siap-siap, cok. Anjir. A healthy man's blood. I can't wait. Iya anjir, cantik banget vampirnya. Man blood. Apa dia masih ngikut guys? Cepet bui. Bullets cannot harm. Oh. You stupid man. Oh, kelemahannya kan angin, guys. I won't forgive you. You bastard. Ini bawa ke sini guys. Ini kelemahannya kena ini guys. Kelemahannya kena angin ini guys. How dare you bare your teeth at us? Satu. Dua. Nice. Crystal torso. Mati satu, guys. Oh, kelemahannya kena angin ini, guys. Oh, berarti kalau ditembak, cuy, ditembaknya nggak akan mempan, guys. Tapi kalau kena angin ini, cuy, itulah kelemahannya, teman-teman ya. Berarti kalau kena angin baru kita bisa tembak dia, guys. Kena kayak angin wok gitu lah ya. Duh, darah gua, guys. Okay, nice. Aduh, puluh shotgun gua habis. Aduh, bisa balik lagi nggak, guys ya? Bisa balik lagi nggak, guys? Ya nggak bisa nih. Ya bisa cok. Ini di sini tadi merah ya, guys ya? Ya guys. Maaf ya, guys ya, kalau Bang Antra balik. Tapi takutnya ada item kelewatan. Nah nih. Apa kita lewatin, guys? Sayang banget loh, serius. Item itu susah loh nyarinya, guys. Berarti cuma di sini ya guys ya, yang belum bisa kita masukin ya teman-teman ya. Ya yuk, baru kita lanjut. Nanti kita ke sana ya guys ya, kalau udah dapat kuncinya ya teman-teman ya. Oke guys, kita lanjut lagi guys perjalanan si bapaknya si Rosemary guys. Let's do this. Oke, di sini merah ya guys ya. Tandanya kalau ada merah itu tandanya adalah ada item guys. Maka dari itu kita cek-cek dulu teman-teman sebelum kita lanjutin perjalanannya si Ethan guys. Seperti itu. Apa nih? Gua gila, jari tinggal 3. Sagina Virgins ini itu buat di mana ya, guys ya? Alamak, Bang Antra enggak tahu, guys, itu taruh di mana, guys. Wow. Oh, ini buat Matilda nih guys. I think so. Nah ya guys. Oh nice, mantap guys. GG gaming cuy, senjata kita guys. Aduh, gua nggak punya lockpick lagi, anjir lah. Lockpick kok susah banget ya dijual ya guys ya. Dicari ya guys ya. Nah, barusan dapat guys. Langsung kita buka aja di sini ya teman-teman ya. Ya guys ya, langsung kita buka aja guys ya. Berarti lockpicknya sini terbatas guys. Enggak terbatas ya cuy. Wooden angel statue itu buat apa guys? Kalian tahu nggak guys ini buat apa?
Oh, ini bisa dijual kali ya? Ini udah biru ya guys ya, lanjut kita guys. Oh, 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 oh. Aku nggak punya kuncinya, jile. Hit this locker. Aduh, aku nggak punya apa-apa cok. Tuh, shotgun aku udah habis guys. Gimana ini teman-teman? Aku miskin guys. Di sini merah sih. Berarti ada item dong guys. Nah tuh, untung gua cek ke atas cok. Tuh. Apakah masih merah? Masih merah dong. Bentar, ini pasti ya situ sih. Bentar ya guys ya, Bang Antra cek-cek dulu deh. Ini kemana sih gitu loh. Oh, saya bisa pecahin guys. Biar masuk anginnya guys. Ini itemnya dimana satu lagi ya guys ya? Guys, satu lagi itemnya di mana ya? Coba cek di atas dulu deh. Gak ada nampak loh. Itu masih merah loh. Di mana ya kira-kira guys? Guys, Bang Antra cek sekali lagi ya guys ya. Biar Bang Antra nggak bolak-balik guys. Apa buka pintu itu ya guys ya baru? Oh ini cok bangke, pantasan. Nah, oke. Bentar, gua ada ide sih ya guys ya. Bentar guys. Bang Antra set dulu ya. Bang Antra set ya. Hello, dude. Gak, aku mau nge-save doang dulu. Aku mau nge-save doang dulu. Emang kamu ada yang baru ya, Duk ya? Emang kamu ada apa yang kamu yang punya, Duk? Oh, gak ada yang baru, guys. Kayaknya gua butuh upgrade senjata deh, guys ya. Bits and bobs. I see. Ini bisa dijual ya guys ya. Pay me no mind. Oh, ini gua upgrade aja ya guys ya. 6.000 animal banget. Enggak apa-apa lah guys. 6.000. Tinggal 3.000 guys. Ammo capacity aja kali guys ya. Ini aja deh. This simple modification can be done in just a moment. Nah, reload speed. Oke, tinggal ini ya guys ya, yang level 2-nya ammo capacity-nya ya teman-teman. Jadi nanti peluru kita itu jadi 12 ya guys ya. Oke, kita tabung dulu ya teman-teman. Oke, Bang Antra lanjutin sedikit lagi guys ya. Oke, Bang Antra lanjutin sedikit lagi, brother-brother semuanya. Brother, sister. Oke, guys. Lanjut. Kalau nggak salah sih, botol minum tadi itu teman-teman taruhnya di atas deh. Sini nih. Nih. Kalau nggak salah ya, bisa nggak? Oh iya cuy, apa yang terjadi? Ada jalan rahasia guys. Gunpowder. Oke. Wow, ini kuncinya guys. Nah ini kuncinya cuy. Mantap guys, kita udah dapat kuncinya nih. Bentar. Castle lantai 2, ini lantai 2. Ini mana nih guys? Bentar guys ya. Pintunya tuh di mana aja tadi guys? Ini apa ini? Oh ini merchant. Pintunya ini conyard key, conyard ya guys ya. Nama kuncinya conyard key guys. Ini nanya ini aja guys. Iron insignia key, iron insignia key ya guys ya. Oke.
Hehehe, anjing. Kaget gua guys. Oke deh teman-teman, untuk gameplay Resident Evil Village untuk sampai sini dulu ya teman-teman ya. Oke. Intinya guys, kita udah berhasil mengalahkan satu anaknya dari si Lady Dimitrescu ya guys ya. Tapi gua nggak tahu cuy namanya siapa ya guys ya. Kalau kalian tahu guys, kolom komentar di bawah aja ya guys ya. Oke. Oke, baiklah teman-temanku sekalian. Video aku sampai sini dulu teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you juga buat teman-teman yang udah like, comment, and subscribe channel ini. Thank you juga teman-teman. Jadi di live streaming selanjutnya. Jadi di video selanjutnya teman-teman, kita akan lanjutin lagi Resident Evil Village 1 ini ya guys ya, di video berikutnya. Mungkin video Bang Antra sampai sini dulu guys, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. And see you, goodbye guys. Dadah semuanya. Goodbye.